Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil aziz. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Li khamsatun udfi biha harrul waba ajma'in amma ba'du. Para ulama wal umara desa Jati Banjar Mustika kecamatan Ploso Pak Camat dan Ramil Pak Kapolsek KUA Mudin Doyo ingkang sami rawuh nderekaken ibu kepala desa bersama masyarakat Jati Banjar ngawontenaken PHB IPHBN karo gandeng dunya ya ditata akhirat ya ditata umpamane sampean iki nata dunya tok lan wisune mati kon nggawa apa saiki kon sembayang ae lah kon ngom dunya mbak apa ngono lho. Mulane dengan adanya peringatan-peringatan
hari nasional, hari Islam, tujuane kula kali sampean kabeh iki nek pahlawan zaman tahun 45 niku perang. Mungsu Londo 350 tahun dijajah Belanda. Kehidupan masyarakat, ekonomi diserap. Indonesia gak iso bangun mangan nek kowe masyaallah. Nggih napa badan? Saniki wis makmur. Bu. Wis makmur. Wis enak, anane kurang enak iki mergo gak nriman. Nggih napa badan? Biyen iku masyaallah taun sekitar 70 iku mangan pecelandok iku nek gak kaji wae ora. Mboten ada. Nggih sampeyan iki wae banteng iku nek gak ora wae kaji. Nggih sampeyan wong cilik masyarakat kepengin mangan enak ya bopor yo wae ora. Eling ah. Lah. Mulane dengan adanya hari nasional ini yang perlu kita pertahankan itu apa? Dengan adanya perkembangan ekonomi, perkembangan politik, perkembangan pendidikan, maka yang perlu kita tahankan adalah kedamaian. Bu, perdamaian antara satu dan yang lain kita harus punya ikatan, semua itu saudara. Masa kurene kaya tak nggon nanggone borok ngono ae. Kula niku kula niku tak dulu ra sampean niku dadi ping pira kok bolak-balik sampean. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nek muslimat iku wong Islam adon, dadi muslimin iku bojone muslimat. Ngono lho, dadi muslimin iku ya butuh muslimat. Nggih napa ta? Muslimat ya butuh muslimin lho, ngono lho. Dadi kula kali sampean kabeh iki dengan adanya masyarakat yang begitu majemuk, fa asliku monggo gayo islah. Gayo kerukunan. Nggih, arek nom-nom iki sak gak melu yo apa? Diperjuangno pahlawan. Kono tegang. Dijak maca selawat. Nggih napa mboten? Lah, kon biyen iku cilikmu iku di ombeni dudu susu. Arek kene gak ditoto akhire rasane ngombe sabun. Nggih napa mboten? Lho, kalau sejak kita moral-moral regenerasi kita tidak pertahankan mempunyai budaya. Lho, mulai ini masih budaya ngremo, barang campur sari yo. Asli ini itu gak ada. Patokan itu gak boleh kendang. Gak pas itu yang ngremo. Itu lah pinongko widodari ini sih. Nek ledok, nek lanang widodari. No. Jadi kau yang mudik patok anak di kau kendang, mereka kendang itu sih seken oleh untuk mandang lapor yang kau Islam, betul loh. Mulai kendang itu patok anak seni, kremo kak kremo kau cari kendang. Ya apa? Eh kena kepingin leher ke kendangnya itu di kau mengkri. Gini apa badan? Eh ini kafe, masih puluh kali sama kafe ini. Mau coba selawat jadi orang baik patok anak itu nggak boleh sholat toh. Mulane sholat itu patokane amal, kerjaan itu patokane seni. Ngoten lho. Ya apa isane sholat cuma jadi perjamaian diikat nganggo jamaah, kendang ditambahi gencer. Wong Islam aja kabeh mencer-mencer masyarakat itu jadi satulah walaupun di antara pendapat yang tidak sama tapi tujuane kepengin selamat dunyane ya akhirat. Lah, dadi kula kali sampean kabeh iku aja salah paham. Mulane campur sari iku nek jandang ngene kok penak. Nggih napa mboten? Wayah magrib katene bengi lampu-lampu nang sumat.
bakal mati limang waktu nang lako no no ilmu leh yang kencangnya gimana pring tumpu tumpu nek bumbung ada ilegen imame mantu mantu dikir makmumi kelang keleng lu kudu lho ikuang piritan mulane masih mampu lho kan ini nyinyo aja kan ini aku nak imamin gak sih ngeluh lereng lereng gila jadi diikat karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jamaah betul dong jadi jamaah itu untuk meningkatkan persatuan kalau jamaah duduk di dalam ibadah itu untuk menjadikan sholat kalau ilmu fikih sing ngerti datang imam setengah ngerti nak bunine setengah ngerti tangan bunine sebakan melu di tengah juri kerana ngalut wong sing api-api ganjarane pitulikur derajat goblok pinter ya pitulikur kanek sing pinter rong puluh goblok pitul kanek mergo ditotok karo kerukunan iki lho iki sampean yo apa iki mulane kula kali sampean kabeh terus kerukunan di dalam masyarakat diadakan beberapa budaya seni budaya lah masih terbang ini mantu karungun pakai bersyap di kota kada mungkin apa dan berarti nih mulai ku pantau angin yang beri kendang to dor raka mulai apa kon kuas mampu di kota kada gua masih lala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna Allahumma salimna salim dinana salim imana nang ngono. Ana arek nom-nom kudu dilakono. Iku bedane nek kok ngono to, sampe tak arani. Ayo. Wa timlana fi kulli halina. Satu
persatuan dan kesatuan umat Allahumma. Iki mulanya dibentuk beberapa lembaga yang tak mengikat kerukunan. Masuk pemerintah, PKK, macam-macam. Bu, nek ancene awakmu kepingin selamat waktu melanalan pungkasono. Fikuli halina ing dalam tingkah lakumu sih gak bener-bener iku lereng ono wis aja kadhe meri-meri derajat pangkat rezeki pati jodoh sing duwe Gusti Allah coba baleni meneh koyo piye bulan lurah geger bulan bupati geger saiki sudah dipatok dengan asas tunggal Pancasila maka kita gak bisa budi menekan dani semua punya hak yang sama dia apa badan. Oh, kurai api, dia api gak itu tergantung tu kok. Awak dewi-dewi, gini macam, nadek aku isoknya sesuaikan sebagai pimpinan desa. Aku yakin dipilih terus, gini macam. Jadi sampai nadek isoknya sesuaikan ya, pisan naya dileng. Itu dileng malam, hari pacar terkelai. Iki lah. Nah, mulanya dengan adanya mengikat antara satu dan yang lain kita harus punya ketahuan derajat pangkat rezeki pati jodoh sing duwe Gusti wis gak kurang-kurang nggih sampean menjane derajat siji direbut wong telu e ya ono sing dadi ono sing gak dadi antar kita apa ya ganjarane ku dumen nggih apa badan lah mesti ono ora loro kan staf-stafnya ono kurang cari cara sopan iku ngono. Sing ngerti dadi no imam, sing ngerti no burine, dadi imam iki bakal iki maju ngono lho. Ngono. Lurah lunga, carine nyetok. Ngono. Go wacari lunga, ayane nyetok. Iku tatanan iki jane sama dengan tatanan agama. Gila. Jadi wacane lurah lunga, tata wacari nyetok, akeh wong dodol sawah. Ya wacari sing ngempek, kata kandhani, lurah dadi kae. Apa kata lu mau? Kok bisa dok dinas si dewi-dewi? Ini apa badan? Ya ini mulanya kerukunan wong soge pangkat derajat itu macam ini ya sembuh pengenak yang ngersana ini pula dewi dia tahun 73 jadi kok enak ditarik-tarik kalau mak cari malu lagi kalau kalau kurang kaji ganda mak cari kalau kalau mau cemungun itu aman daftar kula iki kok kagelem. Lah kok nutup dulu. Wah, lha iki terus arek-arek niku napa kanani wis paksiun sak kita lan to. Wis paksiun ya to, yo aja kabeh. Lah sampean kok iki iso panen iki. Aku ben nekat. Nekat kan ada Pak Sofi tapen iki. Mas kula niku nalika ning ngaji ten pasar gadani. Kok nek kepengin maju ngene carane. Otak akhirnya kalau lagi sana no sehingga kalau Dewi ini terus no pengarah ini diundang wong atau niku atau lo tapi oh aku menengnya oh enggak oh no masih muda no naik sang di kakean yo tak tidak ada kabar ini iya ya sah no eh no ahai mungkin aku mau dek gak tahu bayar pada Iya Ismail dumaling berangkat gila lah disitulah derajat itu ngoten. Angin sampai ya. Jadi uang punya mis derajat, ini mis sembo. Jalan ini kok, nah angin apa tuh? Tuh gak disoge, potongan di kata kata anda. Angin sama itu, uang punya potongan disoge, masuk utangnya apa? Jadi boleh utang. Pak Jokowi jadi program selfie tingkat kok potong apa? Hei, kau nojo utang tau gomu, kau nojo utang tau gomu, gak ada jejer. Hah, sertifikat galak kanker, kita ini kepingin duwe modal, nangop gak? Bener kan itu? Tapi nih pawan soge masih dilepon obat di balik ah yang tipikan itu. Karena pawan gak duwe dilepon no macet. Dia apa betul? Dia yang harus diterima. Ojo kata nyawang no. Wah itu soge, maguru ngene-ngene ngomong apa? Kenapa ya maguru? Dia apa betul? Nanti cuma suki macam ni kersane Gusti Allah muka-muka tadi orang suki sing ahli ibadah ahli berjuang
Allahumma minna gak duwe ya potongan lurah turangane apa jok suwaku ya pancet ae terus diutangi oh jok apa BRT ya ngono macam-macam tuku pendol uklin nang roso iku karepe iku meringankan beban karepe iku ngoten tapi kita-kita macam kawan gak duwe ya napa mboten ya wis sebut duwe cicit opo gak karu-karuan nggih napa mboten lah. Maka dari itu dengan keadaan yang semacam ini mari kita ikat dengan persatuan jalani jamaah. Ya, mulai tahlil ditata jamaah. Iku kanggo kerukunan tok iku sing iso ya banterno sing gak iso ya menengo suka meneng mangap-mangap padha mangap ya turuwo wayahe berkat teko. Nek ngono cok kok aku kudu pinter. Gila. Masih sholat ya bunuh. Ono kanek belajar sholat itu tuh seloko ngono ae. Ono wong gilu ya wong gilu ya ndak ngelu ndak kok satur kita tenang. Sing penting imane iki dadi kita wong sing luwe ngerti ben ngono to. Krana imane ngerti ewon kok kudu mangu. Dadi pitule kon ora aja. Mboten to. Sing sugih jajar wong gak duwe ya gak ngelokno sing pangkat jajar ora aja gak mah itu. Cucuk jajar cucuk ya gak nyucuk. Ngene-ngene jamaah makmum gak tahu karo iman ya gak tahu kakek ngomong mami takbir Allahu Akbar lawu gak tahu ya nganut sampai Kanjeng Nabi dilahirno untuk mengikat persaudaraan ya jamaah itu tak ada itu masa ono lawu kok gak takbir mau gak tahu iman gak ada sampai iman itu lah kau ngomong-ngomong pergi apa? Masih kok lolorno aku nebis ditoto yang ngandut dia nama badan? Loh, masih ten deso di ngoten masih bulura salahnya cici orang kurangannya cici sama lor aku nebis orang anjuran bantuan sama ke orang kape macam ini orang iman ini dia nama badan? Loh, masih sholat yang ngomong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sawono aku perkara paling gawat ini iki nek ngene pilihan lumrah kan tak kandhani wis wah ini ngejar lagi pas dipatok dengan asas tunggal Pancasila bener loh 10 tahun ini Roy patok kan sudah program wakil itu nek kate orang bangga politik itu nek kate gak rasa sih gak karu-karuan terus gak ada masalah kalau di kampe itu harus sesuai dengan aturan ngerti loh mulanya kalau kali sama kampe ini dengan adanya kulo menyeragamkan antara satu dan yang lain demi kesejahteraan bangsa dan negara. Betul lho. Lagi sampean. Mulane pas karo sampean iki wau ana campur sari ngono sing padha dikaru ya masalah kan gak karepe. Aku kan lo karepe. Lagi sama. Meni aku kuat ngono bareng ngono. Kuat iku yo kuwong, kuwong ana dilame. Nah, nek cara kiai wau kalau wayang itu kuat dulu dono tapi ratu nggak pasti no bener lo dari panglima itu kunto dewo bener lo jadi ratu lo goni kayaknya mbak Reng nggak tinggi ke wono merto alas bulan darah ini korong yang mati biar alas wono merto itu bener lo itu kan cek no warisan itu dewo lah biar bilang bupati pulau ini kami masuk di itu seandainya saya jadi bupati akan membuat lapangan atlet seluruh Indonesia aku mungkin nanti ya ini tapi aku nggak ada wono mento itu betul lah jadi bareng nggak titik ini lah yang tenang itu satu setan belum aku PBB mau saya itu aku mau burung ini lagi sampai ya no, coro tanah-tanah kerendok belum, malah ada rumah kau, pun belum biaya. Bisa sampai ya. Aku kan di konco lah,
serang menerangkan saya mengaku tumpah nih kamu hubung saitan kemudian pilih ini kak suri tanah nali orono orono jauh mau bapak tadi seno jadi kalau kali sampe kabe ini ngonten mulanya kalau panjenengan sedaya ini ojo duwe perasaan semacam-macam soge gak duwe derajat pangkat wis tak wong nek derajate wis tak kena dilokno mulanya sampe Allah dawuh la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ojo ate kelokno siji lan sijine gurung mesti sing kelokno iku kadang-kadang luwe api Allahumma amin mulane dengan adanya mengikat persatuan dan kesatuan umat maka kita harus memperbanyak pahlawan desa nek wong dukur tapi nek padha pintere babang ojo mikir wong dukur-dukur iki napa badan iku wis padha pintere. Mulan iki kate munas barang iki. Terus iki rupane apa iki? Kopi iki ya. Iki jane wis kepiye gimana maju kendokno iki. Wis sampean yo apa? Bu. Bu. Kopi iki gak iso ilang. Ora sebuluran arek ilang aku gak iso ilang. Masalahe apa? Iku asale kepanas. Saiki gila. Wabah nah kali masa orang segini ini apa itu? Ini wabah semua burung ada kopi tak berikan gak ada yang bocok mas hati-hati mas baca motor sama kayak masker bocok gue itu nek loro itu sama tak ada mangan karet gelas gampang nunggu awak lemos mangan karet ini apa itu? Ya. Wo nang ning rumah sakit. Meteng kosong dileburi pil, umat mate. Aku gak nek mau nek gak enak-enak nang ning mangan. Mergo golo kemas lakai iki dinis to nek tak kan yo kan iki. Wis pamit tangan ae langsung. Tak kon gak wis bojak kuwi tak sambel tok wae. Ya iki awan iki tumbuh gak ada kemah apa. Apa ngalahin sih dimakan, tapi ngerti tidak bisa satu mulut sih kena mana? Gila, kamu gila. Kali-kali pencemaran luar biasa. Ebong-ebong saja di bawah ya kok. Sampah, lemak begitu di perak itu di Jambor. Di sini sekali bisa kebersamaan ini ditonton pahlawan kebersihan yang diatur. Ini sampai ya, di sama gila. Ya nek ini tidak ada apa buat air besar nang sawah kupu-kupu saiki lho nang omah sama nangin-nangin omah aku yang disini papak ini kan semua wabah yang naik ini gila betul hei terus mari mulu apa itu leboni makanan yang enak-enak micin ini kita gak iban kalau pernah jarang-jarang aku tadi minum mulu-mulu itu bisa menjawab tergantung kalau kali sama kabe ya jangan lupa mijini mau ngambil kita lagi yang mana nih karena mijini ya gak enak ini apa bantuan? Ini loh nanti sudah kulino akhirnya kalau kali sama kabe dengan adanya kesehatan gak bisa apa ini ngomongannya ngomong garam kempel ngomong garam ini kan asal itu kamu mau minggu gila ngomong kue-kue sih kali nang sawah itu besok sarapan kasmi ngomong gue gaudek mau diketahuan lagi, sama ini setelah yang saya ini lah jadi ya biasa aja, kan salah itu, masih makan di kapal bareng mulai bilang, itu mau tapi kita gak kurang karena dipengaruhi dengan makanan yang begitu lezat loh, rino pun ini pada ngemekas lagi sampai ya bengi yo gak kurang panganan awan yo gak kurang panganan sopo gak kepingin mangan dia nama apa tadi? Lah mulai kalau kali sampai kabe dengan banyaknya penyakit mari kita jaga sendiri-sendiri loh, yang mau bini diatur untung aku dibikin asam urat nah itu ya wah, bodoh-bodoh salam itu gak enak terus dia bodoh-bodoh sering bodoh-bodoh macem-macem loh, kencur barang apa teman-teman ikut bisa untuk menetralno apa ngarani wabah-wabah
wabah yang masuk di dalam tubuh gak karu-karuan. Gini apa mbak? Gila. Mulane kula kali sampean kabeh dengan adanya kula panjenengan sedaya ngawontenaken hari besar nasional ini perlu kita sadari. Sekarang itu di penduduk-penduduk ini sampai maka perlu diikat dengan kesadaran hati untuk melaksanakan sampai Kanjeng Nabi dawuh hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Nek negara niki aman, negara niku penak, dalane penak, silaturahmi nang diae, masukate nang pengajian nang diae enak, numpak napa ngene elek kakan duwe numpak sepur-sepuran kanjane nggih napa mboten. Mergo dalane wis penak iki lho. Mulane kubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Mulane kula kali sampean kabeh dengan adanya PHBN yang hari ini dilaksanakan oleh Ibu Kepala Desa Jati Banjar, mugi-mugi atas dukungan semua masyarakat, semua rakyat demi kesejahteraan bangsa dan agama. Kalau desa itu tentram, kalau pembangunan akan baik, semua melaksanakan aktivitas apapun, baik keagamaan, baik pekerjaan, akan diberikan, akan melaksanakan yang layak, yang enak, yang senang. Gini apa betul? Lah, sampean luar. Losen didandani kaya ngono. Awak jak kabeh menengane engko lawan dhewe. Iku nek gak ana pusat iki ben iki sampean. Ojo main dua camat. Itu dana pusat. Gila, jadi dana embung iku cini gak ngerti nek dibagi-bagi. Oh iki daerah, iki pusat ngono. Gue nabi sapi, baru masyarakat menikmati. Gini apa betul? Saya itu cuma memperjuang, no. Mereka cara itu cara macet terus. Gila, melani kurang ini kemantenan, gue nih. Alma belum cakal kosong. Ki, ini cara no. Masa aku biar dia asal yo kan cucu kami, yo elek di sini. Gini apa betul? Nah, gue nabi sapi, baru orang ini kocok di loh. Elek, ya. Gini apa betul? Pasti akan dibangun. Dengan adanya sumber daya manusia yang sekarang semakin meningkat, maka masyarakat harus disiplin dan harus hati-hati, jangan seenaknya sendiri. Sehingga lokalis sampean kabeh muga-muga dadi masyarakat yang menjadikan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mila kula panjenengan sedaya dengan hari nasional inilah, mudah-mudahan ulama dan umara, imam-imam masjid, imam-imam langgar harus mengerti dalam tatanan kepemerintahan dan harus mengerti dalam tatanan agama, karena kita hidup itu masih ada terus dunia dan akhirat dengan dalil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mekaten ingkang waget kawula sampaiaken kirang langkunge dhateng Bapak Mustika Kecamatan Kroso. Kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya masyarakat muga-muga diparingi selamat panjang umur sampai menangi PHBN mana, PHBN mana, sehingga kula kali sampean menjadi saudara donyane ya akhirate. Mekaten wabillahi taufiq wal hidayah wabirida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya qadhi al hajat masyarakat Jati Banjar, ulama wal umara, Allahumma ya kafir muhimmat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma salli ala Muhammadin nuri datul sirri bisairil asma'i wa sifati, Allahumma salli ala Muhammadin badati anwari rizki wal futuhat ya basyidul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Allahumma yassir lana masyarakat Jati Banjar ziyarata Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal Masjidil Mubarak Abu Jahal Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bi barakati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana, 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 ya